Seperti yang dijanjikan, saya akan menghidupkan balik peltier chiller yang telah saya meninggalkan dahulu. Saya telah membina chiller ini beberapa tahun dahulu untuk aquarium cube 25 cm dan telah lama mengumpul habuk di bilik storeroom saya. Ikutilah video ini untuk melihat bagaimana saya membina semula chiller saya. Pangkalan ini diperbuat daripada beberapa kepingan akrilik. Saiz dia lebih kurang sama dengan saiz kertas A4 paper. Baru-baru ini, saya telah beli cooling block yang diperbuat khas daripada negara China. Insulator ini adalah untuk memastikan kesejukan cooling block aluminium dan untuk mengelakkan berlaku kondensasi air. Ia diperbuat daripada EVA foam dan saya menggunakan pelekat 2cc untuk melekatnya kepada pangkalan. Sebelum melekat cooling block, pipe air dipasangkan terlebih dahulu untuk memudahkan pemasangan. Insulator dilekat di semua bahagian yang terdedah. Modul peltier adalah hati untuk setup chiller ini. Satu sisi akan menghasilkan haba dan lagi satu sisi akan menjadi sejuk. Bergantung kepada kapasiti bekalan kuasa anda, gunakan modul peltier yang berpatutan supaya tidak overload. Sebelum memasangkan peltier kepada cooling block, pastikan permukaan kedua-dua peralatan adalah bersih. Paste haba digunakan untuk meningkatkan pemindahan haba. Ikuti arahan yang diberi. Sebarkan satu lapisan yang sekata ke atas cooling block. Langkah yang sama diulangi di bahagian sisi yang atas. Selak dipasangkan terlebih dahulu. Pendakap yang bersesuaian akan digunakan untuk memasang heatsink kepada modul peltier. Terdapat 50% diskaun bagi heatsink ini semasa saya membelinya. Oleh itu, saya rasa ia masih berpatutan pada masa itu. Saya akan menggunakan 3 kipas CPU untuk setup saya. Satu kipas dipasangkan terlebih dahulu bagi memudahkan pemasangan heatsink ke atas modul peltier.
Tapak heatsink juga dibersihkan sebelum memasangkan ke atas modul Peltier. Setelah heatsink diletakkan ke atas modul Peltier, pasangkan pendakap untuk mengelakkannya tertanggal. Semua kipas dipasangkan dan peringkat pertama untuk pemasangan Peltier chiller dah siap. Komponen yang seterusnya adalah pengawal suhu. Ia akan berfungsi untuk memotong bekalan kuasa apabila suhu yang diingini tercapai. Oleh kerana saya akan berkongsi bekalan kuasa, pendawaian dipasang mengikut gambar rajah ini. Kecuali pengawal suhu, semua komponen yang lain beroperasi dengan bekalan DC. Pendawaian AC dipasangkan terlebih dahulu. Pastikan anda tahu beza wayar bumi, wayar hidup dan wayar neutral. Seterusnya, pendawaian DC dipasangkan untuk Peltier modul dan kipas. Pemasangan pam air adalah bergantung kepada setup anda. Jika anda tidak dapat menyambungkan chiller anda kepada hos air filter, bolehlah gunakan pam air ini untuk peredaran air.
Pemasangan chiller dah siap. Jom kita uji dulu, tengok dia berjalan ke tidak. Alright, semua kipas berfungsi seperti yang diingini. Seterusnya, cuba rasa heatsink. Jika anda dapat merasa ia menjadi panas, ia bermaksud modul Peltier berfungsi juga. Suhu sedang menurun, tetapi pada kadar yang lebih lambat jika dibandingkan dengan menggunakan chiller jenis kompresor. Saya telah konfigurasikan pengawal suhu untuk berhenti apabila ia mencapai 26 darjah Celsius. Seperti yang dilihat, Peltier chiller ini lebih bersesuaian untuk akuarium yang saiz kecil. Ia tidak akan menjimatkan kos untuk menurunkan suhu akuarium yang bersaiz dua kaki ke atas. Tetapi, tidak dinafikan projek DIY chiller ini memang ada wow factor. Terpulanglah kepada penonton sekalian untuk membuat keputusan sendiri jika projek DIY ini boleh diceburi. Seperti biasa, terima kasih kerana sudi menonton dan jumpa lagi di video yang akan datang.